informasi yang lain yang kami dapatkan dari bahwa memang betul tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit, ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Lah kita tanya, squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan sebagainya? Sama-sama enggak tahu, saya juga enggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Lah ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah kuat makrub. Squad ternyata si kuat, bukan squad penjaga begitu ternyata. Lah itu satu yang penting. Dan di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan.